cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kamu azim,
pernah kepada Allah. Hai anak manusia mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah. Ditetapkan di sini.
Karawang pada tanggal 11 Juni 2023 Kepala TKAI Rusolini Hana Mariana SPSI. Surat keputusan tentang wisuda ikro angkatan ke-11 santri TKAI Rusolini nomor 421.1-01.001- TKA Al-Quran Yayasan Riyadhus Shalihin -6/2023 tanggal 11 Juni 2023. Nomor urut 1, nomor induk 01058, nama lengkap Alisa Komida Anajwa, tempat dan tanggal lahir Singkawang 17 Januari 2017, orang tua putri dari Bapak Imam Murini dan Ibu Adriana Fitria. 2/01/067 Arka Putra Sarwandi Singkawang 3 November 2016, putra dari Bapak Elisa Mandi dan Ibu Julisan Tika. 3/01/077 Azriel Abelio Kisyadi Singkawang 25 Januari 2017, putra dari Bapak Edi Erni Pisyadi dan Ibu Dini Istiani. 4/01/078 Azara Marlina Singkawang 12 September 2016, putri dari Bapak Mario dan Ibu Anissa Lumbuadia. 5/01/079 Dwi Pranita Putra Ismanto Singkawang 17 September 2016, putra dari Bapak Heri Ismanto dan Ibu Cinta Estiati. 6/01/090 Kaisar Zafira Alisa Singkawang 29 Oktober 2016, putri dari Bapak Prisma Yanto dan Ibu Wida Alvina. 7/01/101 Muhammad Faris Altarezi Singkawang 11 Mei 2017, putra dari Bapak Galuh Setia Anggewangga dan Ibu Misalia. 8/01/103 Muhammad Novel Adiyu Singkawang 8 Agustus 2016, putra dari Bapak Bisama dan Ibu Agrita. 9/01/118 Raih Syahril Anadi Hadi Singkawang 8 November 2016, putra dari Bapak Syukriani dan Ibu Yosifri Amriciyanti. Singkawang 8 November 2016, putra dari Bapak Syukri Hadi dan Ibu Yosi Prima Firjianti. 10/01/123 Rekdan Arianto Singkawang 18 Juni 2016, putra dari Bapak Arianto dan Ibu Arif Pawit Rasari. 11/01/129 Syahid Muntakin Pontianak 23 Mei 2016, putra dari Bapak Zeri Huda dan Ibu Hevi Yuniati. 12/01/136 Wildan Alvarendra Ramadan Temanggung 9 Juni 2016, putra dari Bapak Semangat Fitriati dan Ibu Tati Wijayanti. 13/01/140 Bilal Zafran Singkawang 21 November 2016, putra dari Bapak Rofi dan Ibu Hasmiana. 14/01/141 Abdul Aziz Arrohim Singkawang 25 Januari 2017, putra dari Bapak Maswan dan Ibu Halimah. 15/01/142 Abdul Aziz Singkawang 1 Desember 2016, putra dari Bapak Jaka dan Ibu Listiana. 16/01/143 Abimana Basupati Singkawang 18 Agustus 2016, putra dari Bapak Hendro Kusworo dan Ibu Ria Novianti.
Dari Bapak Agung Romi, dari Ibu Rusmiyanti 23041,
Bisa mempunyai aku sambas 28.
27 orang dari Bapak Sekian Tuhan, Sekian Tuhan,
ada 38 santri, 71 putra dan 67 putri dengan wisudawan dan wisudawati. Untuk putra berjumlah 48 orang dan putri 54 orang. Total yang sudah adalah 115. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya kami juga minta maaf atas apa ya kondisi ruangan yang mungkin agak panas, namun kami harap itu tidak mengurangi suka-suka kita merayakan hari yang bahagia ini. Terima kasih. Untuk kata sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan TKA Riyadus Solihin. Kepada Bapak Haji Samsul Hadi SPD dan Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan tujuan pokok dari adanya PKI yang solid ini. Jadi tujuan pokoknya dari waktu itu agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Supaya apa? Supaya menjadi anak ini adalah menjadi aset bagi kita, aset dunia dan akhirat. Kalau melihat peristiwa ini. Sebelas, kalau itu dari sebelasnya baru 11 tahun berarti. Tapi nyatanya ini sudah bertahun-tahun, sudah 18 tahun, sudah 19 tahun gitu. Sekian, sambutan dari kami. Terus dikurangkan di mohon maaf dan sebelasannya. Dan terus saran dan sebagainya kepada TK ini. Walaupun Bapak Ibu sebagai mahasiswa santri sudah lepas sisanya, tapi saran dan tegurnya kepada mereka ini sangat kami harapkan, sangat kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita sudah menandakan bahwa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita ini terlaksana dengan baik, tersesai dengan baik. Dan izinkanlah saya untuk memimpin doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari generasi ke generasi dan perbuatan segala urusan dengan kami. Kami mohon ya Allah, jadikanlah peserta didik kami itulah peserta didik yang berguna bagi bangsa dan agamamu ya Allah. Jadikanlah mereka pun penyejuk bagi hati kedua orang tuanya, cahaya terang benderang yang mampu menerangi perjalanan negara kami, yaitu Indonesia. Baik, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu acara hiburan yang akan dipandu oleh ananda kami, Nadira Khalifah Purnama. Kepada ananda Nadira Khalifah Purnama, dipersilakan naik ke
ke atas pentas. Thank you.
Thank you.